السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا ارحمين ارحمنا برحمتك الواسعه وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واضنا وارضعنا يا كريم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur ya. Kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan mingguan Jumat malam Sabtu dalam acara kuliah maghrib di Masjid Kampung Pulai. Hari ini tajuknya Hijrah kekasih Allah. Selaras dengan khutbah Jumat tadi ya tentang hijrah. Tadi persisnya tajuk khutbah Jumat melakukan perubahan dengan hijrah. Hijrah itu berubah. Ini cerita orang yang berubah. Pendek ceritanya uh, orang yang tak mau sembahyang. Jadi jadi orang yang rajin bersolat berjemaah, jadi orang saleh, jadi pendakwah. Nah, ini ceritanya di sini. Kisahnya kisah seorang muallim kalau bahasa biasanya cikgu ya tapi ini bukan cikgu biasa muallim dia memang guru biasa tapi dia semangat agamanya tinggi sekali muallim ini baru bertugas di satu sekolah baru posting di tempat baru sampai di tempat baru dia perhatikan uh, Cikgu-cikgu yang bekerja di sana, masa rehat diperhatikan sama-sama minum biasa lah ya. Dan ada seorang di antara cikgu yang bertugas tuh tidak mau campur dengan orang lain. Dia duduk, mengasingkan diri dalam bilik, atau tempat yang terpencil. Lalu, mualim yang baru bertugas ini, tanyanya kawan-kawannya, kenapa seorang itu tidak mau campur dengan kita nih Kata kawan-kawannya... Kami pun tak suka dengan dia. karena dia tidak solat. Siapa yang mau mendekati orang yang tak solat? Katanya. Dia memencil dan dipencilkan. Dia menyendiri. Lalu mu'alim ini... Cuba mendekatinya. Hmm. Cuba mendekati... Cikgu yang hatinya liar ini. Mula-mula... Dia tidak mau didekati. Setiap kali didekati dia lari. Akhirnya apa yang dibawa oleh cikgu Hmm, Akhirnya. Tengok di sini. Kolom satu. Peringgan tiga ya. Mu'alim soleh ini selanjutnya berkisah. Saya coba mendekati guru unik ini. Dikatakan guru unik ya. Saya ingin duduk bersama beliau. Pada mulanya beliau cuba menjauh. Cuba menjauh. Waktu istirahat kedua. Tadi itu istirahat pertama ya. Istirahat kedua cuba lagi dekatinya. Kelihatan sudah mulai jinak katanya. Lantas mu'alim ini bercakap dengan cara yang sebenarnya. Saya sebenarnya baru bertugas di sini. Saya jauh dari keluarga. Saya ingin menumpang di rumah awak katanya. Cikgu ni duduk di rumah seorang. Jadi dia ingin sama-sama menyewa rumah lah. Mula-mula Cikgu ni tak mau. Mula-mula oh. dia tak mau. Subhanallah. Cakap saya insan yang tak berguna. Kebaikan saya tak ada. Kamu tak guna tinggal dengan saya. Nanti menyesal kamu duduk dengan saya. Kata mu'alim nih. Saya mungkin tinggal bersama kita. Mungkin beberapa hari saja. Kalau saya sudah dapat rumah, saya akan keluar. Nah, mungkin seminggu dua. Takkan tak boleh menumpang seminggu dua. Lalu cikgu tadi setuju. Ini ceritanya ya. Ini cerita orang berhijrah. Nih ya. Nah, Apa yang dibuat oleh mu'alim ni? Ha, tengok di pengorbanan. Tadi cakap dalam khutbah Jumat, hijrah itu perlu kepada pengorbanan. Ha. Guru unik ini akhirnya menyetujui mu'alim tinggal di rumahnya. Mu'alim soleh ini berusaha menjinaki hati yang liar. Beliau berkorban, berkhidmat untuk guru unik ini. Ha. Di rumah, dia cuci rumah, menyapu rumah. dia menyediakan makanan, dia belanja ke pasar, uh, dia, dia, cuci pakaian, dia macam khadam di situ. Nah, nak menjinakkan hati yang liar. Nah, tengok kolom dua, saya rela mencuci pakaiannya, menyediakan makanan, mengemas, membersihkan rumah. Nah, itulah kerjanya. Macam mana nak jinak hati orang ini? Uh, Sesudah berapa ketika, uh, dicoba menguji Cigo ini. dicakap apa saya pikir saya ingin keluar dari rumah Cigo saya akan menyewa rumah berasingan macam mana kalau saya pindah ha. katanya jangan tah sini sajalah ha. ini ceritanya di sini ya jadi sudah terhutang budi ha. hari demi hari suatu ketika setelah mereka selesai makan siang makan balik dari sekolah ya sampai azan asar berkumandang dia orang sedang minum teh saya sedang makan muallim ni sebab sejak azan berkumandang teh tak habis lagi dia tinggalkan teh kawannya ini si cikgu ni saya sasaklah tengok kita katanya azan ke masjid azan ke masjid ndak ngalihkan katanya nah, ni sangat Tidakkah anda merasa penat pergi ke masjid lima kali sehari semalam? Kata si mu'alim, tidak. Malah sebaliknya. Saya selesa bila saya ke masjid. Bila saya ke masjid, penat saya hilang. Saya selesa. Bila saya ke masjid, saya refresh. Saya charging. Saya menghadap Allah. Saya curhat. Segala ke kegundahan, saya luahkan kepada Allah waktu solat. Selesai solat saya selesa. Kalau Cikgu tidak percaya, Ayo kita cuba sekali. Ah. Cuba dulu katanya. Jika tak percaya, kamu boleh cuba dulu. Maka pergilah tadi Cikgu yang unik tadi ke masjid. Yang tak pernah melangkah kaki ke masjid, tak pernah masuk masjid, masuk masjidlah dia. Beliau berkata, ya baiklah, saya ingin mencoba. Nah, kami pun pergi bersama ke masjid. Beliau tak beruduk pun katanya. Dia berkaut, tapi tidak tapi tidak, tidak dilarangnya. Tidak dipaksanya. Pergi saja, sholat tak beruduk. Ketika sampai di masjid, si cikgu ini disuruhnya sop pertama, dia sop belakang. Nah, kita ke depanlah, biar saya di belakang. Kemudian didoakannya, ini doanya yang penting. Ya Allah. Orang ini selama ini tak pernah datang ke rumahmu Saya sudah menji, menjin, berusaha menjinaki hatinya Hatinya sudah jinak Yang tak pernah datang ke rumahmu sudah masuk ke rumahmu ya Allah Sekarang hatinya sudah mulai jinak Tolong genggam hatinya Bodinya sudah berada di rumahmu ya Allah Saya boleh mempengaruhinya untuk datang ke rumahmu Tapi hatinya adalah milikmu ya Allah Ini doa mu'alim ni Hatinya bukan milikku Hatinya Hatiku dan hatinya milikmu ya Allah itu doanya mendoakan sahabat tanpa diketahui padahal di depannya tapi tidak tahu ah, inilah hebat perjuangannya Ya Rabbi saya sudah berusaha menjinaki hati si kawan ini dengan berbagai cara dengan berkorban jadi amah di rumah jadi khadam di rumah ah. malah saya sudah berjaya membawanya masuk ke dalam rumahmu Ya Allah bimbinglah hatinya kembali ke jalanmu Bila selesai sholat, mu'alim nanya sahabatnya, saat kami selesai sholat, saya coba bertanya, bagaimana perasaan anda? Kata si cikgu ini, hati saya terasa tenang. Selama ini saya belum pernah merasakan ketenangan seperti ini. Ah, doanya didengar Allah. Doa kawan untuk kawannya didengar Allah orang orang ahli hikmah ada mengatakan pernahkah kawan anda mendoakan anda katanya kalau tak pernah itu bukan kawan katanya kawan yang betul kawan kata ahli hikmah kata cerdik pandai kawan yang mendoakan anda tanpa diminta tanpa diketahui oh, subhanallah lalu step berikutnya Si Mu'alim ini mengatakan nanti ada lagi sholat maghrib. Nanti kita maghrib datang lagi ya. Ini, ini sholat asar nih, tadi. Saya harap Anda sebaiknya terlebih dahulu mandi dan beruduk. Nah, kalau boleh nanti kita balik rumah. Nah, cikgu karena mandi bisa, beruduk bisa, kita datang lagi. Nah, ini dia ya. Sekarang orang itu setuju. Setelah itu guru ini pun mendapat limpah kurnia hidayah Allah. Semua yang maghrib, semua yang isya, semua yang subuh, hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. Akhirnya hatinya disinari cinta Allah. Beliau iltizam dengan semua ajaran agama. Kami pun menjadi teman akrab. Saya jelas dijelaskan kepada kawannya ini, guru yang unik ini. Dijelaskannya kepada kawan-kawannya di sekolah. Yang kawan-kawannya cakap tadi, kami tidak mau dengan orang ini, orang itu tak sembahyang. Untuk apa kami mendekatinya? Nah, disampaikan oleh mu'alim ini kepada kawan-kawannya di sekolah. Pendekatan dan cara kamu bergaul selama ini tak baik. Coba lihat bagaimana beliau mendapat hidayah. Hanya dengan akhlak mulia dan belayan sifat lemah lembut. Itulah dia. Orang tuh boleh berhijrah kalau dia pandai memilih kawan. Faktor kawan sangat penting. Sesuai dengan khutbah Jumat. Minggu lepas minggu lepas khutbah Jumat tentang belia tapi ada tiga faktor utama supaya belia tadi dan bukan belia saja semua orang ada tiga faktor utama kalau nak baik kena jaga dengan baik pertama as-salah salat yang kedua Al-Quran yang ketiga bersahabat dengan sahabat yang baik inilah kita lihat hikmah yang tersirat di balik yang tersurat apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini? Tertera di sini lebih 30 ya. Satu salat dan masjid asas utama perubahan. Nak berubah dengan salat. Nak berubah dengan masjid. Kalau duduk di rumah tak akan berubah. Tak akan berubah. Nak berubah baiki salat. Periksa salat. Ini yang mulia yang sahabat kita Rais Kupu SB sangat gigih membuat islah tentang uh, apa tuh kampanye sholat praktik salat salat dan masjid kedua usaha dakwah perlu dilakukan bertahap ha, bertahap cikgu tadi bertahap uh, mungkin bukan sebulan bukan dua bulan lebih dari itu ya ha, iman dan kesalehan menciptakan keaja keajaiban mualim tadi dia ada iman dia orang saleh Ajaib dia buat Yang tak sembahyang jadi sembahyang Yang tak ke majid jadi pencinta majid Subhanallah Subhanallah Dia berkorban Berkorban emosi Berkorban tenaga Berkorban duit Berkorban masa Subhanallah Nomor empat Kebaikan dapat melunakkan yang keras dengan menyemai kebaikan, orang yang tadi keras hatinya boleh jadi lunak. Dosa menjadikan ibadat terasa susah dan berat. Cikgu tadi kenapa dia tak mau solat? Dosanya banyak lah, oleh kuatilah. Karena mengabaikan solat tu ya. Lalu bila dia sudah dijinaki hatinya dan didoakan oleh sahabatnya, Allah Taala ubah kehidupannya, berhijrah dari keadaan yang malas solat. menjadi pencinta dan penggemar sholat, pencinta masjid. Mendoakan orang lain termasuk doa mustajab dalam hadis. Barangkali tak ramai orang yang membuat ya. Nak doa mustajab, doakan orang lain tanpa diketahuinya. Dalam hal ini terkenal sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu ada senarai nama-nama sahabatnya yang disebutnya dalam sujud solat tahajud disebutnya namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Subhanallah. Ada dalam hadis itu ya. Usaha dakwah adalah kewajiban individu muslim. Ah ini penting nih. Mualim tadi dia berposting di sekolah yang baru. Kalau di, kalau ndak ada semangat dakwahnya untuk apa dia sibuk-sibuk menjaga cikgu yang lain dia kerja saja dia dapat selip gaji tiap bulan dapat selip gaji dah selesai tapi tidak dakwah kewajiban setiap individu kalau kita semak ayat-ayatnya banyak nanti kita lihat saja dalam surah Al-Imran tentang ayat dakwah yang selalu di, disorot oleh sahabat-sahabat pendakwah seperti ada dalam ayat halaman 64 ayat 60, halaman 64 surah al imran ayat 1, 1, 0, 110 boleh juga dilihat di sebelahnya halaman 63 ayat 104 kita lihat ayat 110 dulu ya 110 ummatin kamu ini umat yang terbaik Allah menyanjung kamu kuntum kamu ini kita ini khaira ummah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas yang lahir untuk umat manusia insan sejagat. Kita ini untuk manusia sejagat. Rahmatan lil alamin. Apa fungsinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap kawan terhadap masyarakat terhadap umat nah, itu ayat 110 ayat 104 wal takum minkum ummatun ilal khair ada di antara kamu individu yang mengajak kepada benda yang baik yaduuna ilal khair wa yakmuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar, melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. kita lihat surat taubah tadi itu arahan dalam surat taubah bukan arahan dia macam sanjungan alaman 198 ayat 71 surah taubah halaman 198 ayat 71 wal mu'minuna wal mu'minat a'udhu billahi minas rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa anil munkar وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والمؤمنون والمؤمنات مؤمن لك مؤمن برموان بعضهم أولياء بعض mereka ibarat aur dengan tebing. ini terjemahan sastranya ya, bukan literal. Mereka ibarat aur dengan tebing, saling kerjasama, bahu membahu. Ba'duhum ba awliya ubau. Mesti bahu membahu. Dalam apa? Ya nabil bil ma'ruf. Wayan anil mungkar. Menegakkan merealisasikan amar ma'ruf nahi mungkar mesti bercakap diam tak boleh mesti bercakap yang dia mampu bercakap orang tadi baru posting kenapa cikgu yang seorang tu memencil katanya dia tak sembahyang tu kami tak mau dengan dia dijinakinya didekatinya padahal tugasnya mengajar di sekolah saja ada tanggung jawab ada tanggung jawab suci di hatinya itu sahabat saya itu teman saya itu saudaraku aku akan ditanya nanti kenapa dia tidak sholat aku akan ditanya nanti kenapa dibiarkan dia hanyut subhanallah ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tengok melaksanakan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar wa Baru salat. Dalam ayat ini salat nomor dua Nomor satu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau salat-salat tidak ada di ditegur yang tidak bisa mana diterima salatnya nanti. Tengok ya, stepnya amar ma'ruf nahi mungkar salat, zakat dan taat kepada Allah dan Rasul, ulaika sayarhamuhumullah, merekalah akan dapat rahmat Allah. Innallah azizun hakim, andangnya Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya ayat 7 ini Rizal nih. Rizal kepada ayat 71. Apa dapatnya? Wa'adallahu al-mu'minina wal minati jannat. Mereka tersedia untuk mereka jannat. Aneka surga Tajri minta tihal anhar yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Mereka nafiah Mereka kekal dalam jannah. Wa masakinat dalam tersedia Tersedia istana dalam indah ah. Fi jannati dalam jannah. dalam surga adan kekal minallah malah kemuncak nikmat surga. ridwanu minallah keridaan Allah akbar paling top zalika huwal fawzul azim inilah kejayaan yang gemilang jadi poin nomor tujuh upaya dakwah kewajiban individu muslim nomor lapan jika anda ingin baik ingin berijrah anda harus bijak memilih teman saya tak boleh baca Quran pergi masjid pun tak pegang Quran macam mana? dekati orang yang pegang Quran jangan dekati orang yang pegang Samsung nanti penyakit memindah kecuali dalam Samsung itu ada Quran Baik. Ya? baik perlunya dakwah bilhal di samping dakwah bil makal ini istilah dalam berdakwah. Dakwah bil hal dengan perbuatan. Dakwah mil makal dengan cakap. Ini istilah dalam Islam. Dakwah itu ada dua. Dengan cakap, dengan tulisan bil makal namanya. Bil hal dakwah secara perbuatan. Menyuci pakaian, dia memasak, dia belanja, dia mengemas rumah, dia menghidangkan makanan dia. Dia tak miss yang lima waktu di masjid, sebelum mengajak orang ha. perlu dakwah bil hal di samping dakwah bil solat dan ibadah terasa indah dan dan manis bagi si mukmin kalau iman sudah ada bertempat di hati solat tu akan terasa indah peranan doa dan tadaruk dalam menjinaki hati yang liar sahabat tadi mendoakan sahabatnya ya Allah orang ini tak pernah masuk rumahmu ya Allah sekarang saya sudah menjinaki hatinya, hatinya sudah jinak, sudah berada di rumahmu. Tolong jangan lepas hatinya ya Allah. Bodi boleh saya pengaruhi, hati hanya dah milikmu. Ini doa dia kepada Allah. Memilih ungkapan yang indah dalam berdoa dan munajat. Pandai-pandai memilihnya ya. Supaya doa tadi malaikat tercengang mendengarnya bah. Hmm, doa tadi kan hebat bahasanya. Ha. Karena pandai berbahasa. Lumrah manusia tidak menyukai pemaksiat dan pendosa. Memanglah di sekolah dia orang tak suka dengan cikgu yang tak solat tadi ya. Akhlak nabawi dan manhaj Qurani sangat perlu dalam berdakwah. Perlu dengan akhlak. Sangat sedikit manusia yang prihatin terhadap permasalahan umat. Selalu orang itu napsi-napsi saja. Napsi pun tak beres diri pun tak beres, isteri tak beres, anak tak terurus. Di rumah berantakan. Rumahnya broken. Quran tak ada, tahajud tak ada. Semuanya terintang dengan media yang melalaikan. La wa la quwwata illa billah. Sangat sedikit manusia yang prihatin terhadap permasalahan umat. Karena diri sendiri tak selesai. Macam mana nak mengurus orang. Dalam menuju perubahan perlu peranan faktor dalaman dan luaran. Dua faktor perlu perlu di, di, diurus. Nak berubah, ya. nak baik. Luaran, sahabat. Persekitaran, dalaman. Ya hati sendirilah ya manusia zalim, pendosa, merugikan diri, keluarga dan masyarakat dan umat. Orang itu kalau dia tak salat, kalau salatnya tak oke, okay, dia rugi, istri rugi, masyarakat rugi, negara rugi, umat rugi, rugi. Karena setiap individu itu aset umat. Kalau dia tak betul, umat rugi. Kalau dia seorang ayah, anaknya rugi. Kalau dia seorang suami, istrinya rugi. Kalau dia seorang istri, suaminya rugi. Ah, subhanallah. Ini makna tersirat di balik yang tersurat ya. Kehidupan masyarakat mukmin bagai bangunan yang saling menguatkan, itu ada dalam hadis. Kita ini ibarat bangunan, ibarat masjid nih. Ada tiang, ada tiang besar, ada tiang kecil, ada dinding, ada atap. Inilah komponen umat ni. Setiap individu komponen dalam umat saling menguatkan. Individu yang terbaik yang banyak menyemai kebaikan dalam masyarakat. Ah yang mendapat nilai nanti di sisi Allah banyak menyemai kebaikan, banyak menyemai menyumbang, banyak menyumbang itu yang dapat nilai nanti. Mengajak seseorang ke jalan iman adalah satu aset yang besar tiada tara. Bila orang tu Berha berjaya kita semai iman di hatinya, yang tadi imannya merana sekarang imannya sudah segar sudah subur dan berfungsi tadi tak berfungsi itu sangat hebat sekali ya nilai yang tiada tara terdapat insan soleh yang berpikir tentang mengatasi berbagai masalah umat, ada tuh kalau orang soleh dia selalu berpikir macam mana ini, macam mana ini dia tak, tak terasa lena kalau dia tidak berpikir Guru boleh jadi jumlahnya ramai tapi muallim murabi sangat langka sedikit. Guru ramai, muallim murabi jarang. Subhanallah. Terdapat variasi jenis manusia dalam masyarakat termasuk masyarakat Islam. Majoriti masyarakat kurang mengambil berat terhadap permasalahan umat, majoriti orang tak tak berpikir. akan ditanya nanti itu orang yang tidak mikirkan umat akan ditanya karena kita ini di, diutus dilahirkan rahmatan lil alamin bagi kerahmatan insan sejagat si potensi kebaikan anda pada setiap ada pada setiap manusia setiap manusia ada potensi hanya bagaimana cara mencungkilnya orang tadi berpotensi dia dia tak salat tapi dia ada potensi pandai-pandai mencungkil potensinya setiap orang ada potensi tapi potensi tak timbul tak terserlah dalam menjinaki hati yang liar perlu sabar, pengorbanan, gigih, yakin dan positif. Bakareh, bejareh, balureh. tiga ah, B ya. Bakareh, bejareh, balureh. Mu'alim tadi balureh dia. Pendekatan dakwah yang tak betul penyebab hilangnya berbagai potensi aset umat. Karena pendekatan tak betul potensi tak nampak. Potensi terbenam. Potensinya terbenam. Dalam usaha dakwah perlu berhikmah, perlu bil hikmah, tutur kata yang baik dan dialog yang berkesan. Orang yang mengajak ke jalan kebaikan akan mendapat nilai usaha berganda Tidak tara. Mu'alim tadi dengan mengajak orang tadi dia akan dapat dua pahala, pahala dirinya dan pahala orang yang diajaknya. Faktor teman yang saleh sangat perlu dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti yang disorot dalam kubah Jumat minggu lepas juga ya. Pendosa suka hidup memencil beranggapan bahwa dirinya tak baik dan bermasalah orang tuh tahu dia bermasalah pak maka dia tak mau campur dengan orang saya tak berguna katanya tak salah dengan saya karena dia tahu orang yang tak baik itu dia tahu dia tak baik ah, maka perlu dijinaki hatinya ya mudah mudahan Allah memberi kita rahmat amin, amin ya alamin kita baca doa di penghujung surat al-baqarah doa istighfar wa rabbana wa ilaikal masir 10 kali ya غفرانك ربنا وإليك المصير 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 سمعنا وأطعنا 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 غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا أسأنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين تقبل <applause> الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته